셋, 별. 할로 guys. Ini yang ditunggu-tunggu, break cinnamon roll. Gimana sih bacanya, benar enggak ya? Cinnamon. Ya kita buka dalamnya. Wow, banyakkan warna putihnya ya. Bisa nyaru juga nih. Ini ada kertas tutorialnya seperti biasa. Kita lihat. Oke. Terpampang nyata, apakah mana bisa menyelesaikannya dengan cepat? Mari kita lihat saja. Kita bakal bikin si cinnamon roll. Buka ya. Buyar. Alright. Oke. Kita masuk ke part 1. Kumpulin dulu seperti biasa. Ini ada total 2-nya 2. Oke, ini karena putih jadi nyarunya lumayan ya. Total 2-nya ada 2. Total 3-nya ada 2. Huruf T-nya 2. Mana tuh huruf T? Total 6-nya 2. 2. Total 8-nya 2. 1. Mana nih? Total 8. 8-nya 2. Oke, ini total 10-nya ada 2. 1 2. Mana ya? 2. Alright, kita bakal bikin fondasinya seperti biasa. Ini ada, coba mana yang gedein dulu. Kelihatan ya. Ini ada total 8, sampingnya total 3. Ya, sebelah kiri. Terus yang sebelah kanan juga sama. Total 8 samping kanan. Alright. Tuh ya. Ya. Terus di atasnya total 6. Total 6-nya di sini. Ya. Kedengaran ya guys ya. Aduh. Oke, ini seperti ini, lalu di atasnya total 6 kita rekatin di sini. Sini ya. Kelihatan enggak? Oke, kayak gitu ya. Sebelah kanan juga sama. Total 6. Total 6-nya di, tunggu mana yang ngecek dulu ya. Total 6-nya di sini juga sama. Oke, penampakannya gini, fondasinya. Kita sambung lagi. Tunggu mana ya? Baca dulu ya. Ini total 10. Total 10-nya itu di sebelah. Nah. Jangan sampai salah baca nih, guys. Total 10-nya itu di sebelah sini. Semoga mana ya benar ya bacanya. Takut salah. Oh, entar. Ini di sini. Ini di sini ya. Nah, gitu ya. Terus ini di sini. Itu ya guys, ya. Udah. Lanjut lagi huruf T-nya. Huruf T-nya di sebelahnya, di atas sini. Sama juga sebelah sini. Oke. Lanjut lagi. Mana yang salah nih?
Ini yang total 2-nya yang bawah belum di iniin. Total 2 di yang bagian ini kelihatan enggak kalian? Nih, mana taruh sini ya. Total 2-nya, sebelahnya juga sama. Total 2. Oke. Di atasnya ya. Nah, jadi fondasi part 1 selesai, kita ke part 2. Part 2 kumpulin lagi, kuningnya ada 2. Total 1 kuning ada 2, terus total 2-nya ada 2. Total 2 putihnya ada 2, lalu huruf L, L-nya ada 4. 1 2 3 4. Terus total 3-nya 1, T-nya 1. Terus total 6-nya 3. Total 8-nya 2. Kayaknya nemu enggak nih mana nih? Total 8 2, total 10-nya 1. Bukan, ini total 12. Total 10-nya 1. Oke. Sekarang kita buat ya, guys ya. Semoga nih, semoga. Oke. Ini huruf L-nya ditaruh di sini. Kelihatan L kebalik. Sini ya. Terkatin. Alright. Enggak mau ngerekat. Oke, susah. Apa nih? Kok susah sih? Ya ampun, ganti yang lain deh kalau gitu. Kalau dia nggak mau ngerekat. Nah, L-nya di situ ya. L kebalik. Terus total 6-nya di sampingnya. Oke. Total 6. Lanjut L kebalik lagi di sebelahnya. Oke. Kelihatan ya. Itu ya. Lanjut di atasnya total 8 di sini. Gitu. Sebelahnya lagi total 8. Sama ya, kanan kiri ya. Kanan kiri. Oke. Okay. Lalu atasnya itu ada total 3 di sini. Total 3 di sini, lanjut total 2 sampingnya. Oke, okay, ini ya, udah ya. Sekarang kita bakal pasang yang bagian total 6. Total 6 di atasnya itu di sebelah sini. Ya guys, tuh. Kelihatan? Lanjut di sebelahnya. Total 6-nya di sebelah sini. Bentar. Ah, mana ya, takut salah. Ini kan sebelah sini ya. Bukan salah kan mana ya? Total 6-nya di sini ya. Nih, sini ya. Oke. Udah. Terus sebelahnya lagi. Total 6-nya di sini. Nah, gitu ya. Oke, lanjut yang total kuning 1 sini. Oke. Lalu total 3, bukan total 3. Lalu huruf T kebalik di sini. Tuh, lalu total 1 di sini. Warna kuning. Sudah aman. Oke, lanjut di sini di atasnya total 10. Ya, gitu ya. Lalu L kebalik di sini. Ih, nggak mau ini lagi ya, nggak mau rekat lagi. Oh. L-nya di sini ya, sebelahnya juga sama. Oke, jadi part 2.
part 2 jadi selesai. Sekarang kita ke part 3 ya. Part 3 kita kumpulin lagi. Ini part 3 warna pinknya ada 2, yang huruf L, terus yang total 3 pink 1, total 3 putih 1, terus total 6 ada, total 6 pink ada 3, lanjut total 10 pink ada 1. Oke, kita sambungkan sekarang. Ini huruf L-nya, huruf L di sebelah sini ya. Tutupin ya, tutupin kuningnya. Huruf L di situ, lanjut total 3 warna putih di sini tengah-tengah. Terus L kebal, ini L ya, nih L pink juga di sini. Lanjut total 6 di atasnya. Sampingnya juga sama. Kayak gitu ya. Lanjut di atasnya total 6 juga. Oke. Seperti ini. Sekarang total 3 pinknya di sini ya. Kelihatan? Terus yang total 10 pinknya di atasnya. Tutup. Yeay, jadi. Oke, sekarang kita menuju ke part 4. Di sini part 4 ini kan badannya udah jadi ya. Ini badannya sudah jadi, kita ke part 4 ke bagian kepalanya. Kumpulin dulu. Nah, badannya ya. Udah jadi ya. Untuk kepalanya kita perlu huruf L-nya ada 6. 1 2 3 4 5 Mana nih? Mana? 6. Total 2-nya ada 1 yang panjang nih ya, total 2 panjang. T-nya ada 2. T-nya ada 2, terus total 6-nya ada 2. Terus total 10-nya ada 5. Wow, banyak. 1 2 3 4 5. Oke. Kita buat fondasi lagi. Fondasi lagi seperti biasa nih, mana yang gede nih. Oke. Ini fondasinya seperti ini ya. Huruf L kebalik. Terus total 10. Sampingnya juga L kebalik. Di atasnya ada total. Di atasnya ada huruf T kebalik. T kebalik. Samping di bagian atasnya sini ada total 10. Terus T kebalik lagi di sini. Oke. Oke, buyar-buyar. Buyar-buyar, guys. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ya, kita akan rekatin. Nih, ya, PR-nya nih yang di sini nih. PR-nya adalah ngerekatin total 10 di bagian ini, di bagian sini. Bener enggak mana ya? Bagian ya benar. Bagian sini. Buyar. Gimana nih? Oh my god. Ah, gitu ya. Ini sebelah kanannya buyar. Oke. Rekatin sebelahnya juga. Sebelahnya direkatin, guys. Sama ya. Ngerekatinnya nih. Posisinya. Oh my god. Aduh. Nah, gitu ya. Oke. Terus di tengah-tengah sini, ini begini. Oke. Sekarang lanjut di sampingnya. Aduh,
deg-degan mana ya. Lanjut di sampingnya ini begini, huruf L kebalik gitu, L kebalik atasnya. Ini biar ngerekat. Buyar. Atasnya total 6. Oke, enggak mau ngerekat. Ya, total 6, terus lanjut huruf L. Ya. Di sini huruf L. Oke. Oke, huruf L. Lanjut total 10 di atas ini. Nah, kelihatan ya. Di sininya huruf L. Oke. Terus total 6. Ini sama nih kanan kiri nih formatnya. Lanjut L kebalik. Oke, fondasinya jadi part 4. Jadi ya guys, sekarang kita ke part 5. Kumpulin lagi. Kumpul lagi ini. Total 1 pinknya ada 2. Total 2 birunya ada 2. Terus total 3-nya ada 3. Total 10-nya ada 2. 1, 2. T-nya ada 6. 1, 2, 3. Mana nih? 4, 5, 6. Oke, total 2-nya ada 2. Gimana ya? 1, 2. Terus total 2 miringnya ada 2. Nih, kayak gini tuh. 2 ini yang miring ya. Kelihatan enggak ya? Nih. Total 2 miring nih. Serong miring. Nah, itu ada 2. Oke, sekarang kita waktunya ngerekatin. Mana lihat dulu guys. Karena mana takut salah. Jadi gimana ini ya? Oke, kita mulai aja. Ini total 1 pinknya di sebelah sini. Total 1 pinknya sebelah sini. Oke. Kalian tahu gak sih mana nyari cinnamon roll ini? Cinnamon roll ini susah banget. Banyak banget yang sold out. Banyak banget mana nyari gitu kan, online shop. Dan sering sold out, jadinya telat banget nih tutorialnya, maaf ya. Dan baru nyampe kemarin, jadi mana yang bikin hari ini. Ini total 2 biru sebelahnya, total 2 putih sebelahnya lagi. Lanjut. Oh, ada total yang hitam 1 panjang, lupa mana ya. Total 1 hitam di sebelah sini, tengah-tengah. Ya. Nah. Total 1 hitam. Lepas. Bikin kaget deh. Hitam, terus total 2 putih. Di sini sama ya formatnya ya, sampingnya warna biru. Total 2 juga. Oke, lanjut warna pink. Total 1. Nggak mau angkat. Nah, gitu ya. Lanjut di atas pink ini ada huruf T. Oke. Ada huruf T, lalu yang gampangnya aja total 10 di atas biru di sini. Ya. Total 10. Tuh, ngerekatinnya harus rekat banget. Total 10-nya di situ, di sebelah kirinya juga sama formatnya. Itu kita rekatin lagi.
Ya gitu ya guys ya. Mana yang benar nggak nih? Benar lah ya. Terus huruf T-nya di sini jangan lupa samain sama yang kanan. Tuh gitu ya jadinya. Oke. Lanjut di sini total 3. Total 3 di sini. Di samping total 10. Sisain 1 ini. Sebelahnya juga sama. Ini ya. Sama juga ya. Oke. Nah, kayak gitu. Lanjut lagi. Ini mau buat kayaknya buat ininya kali ya, buat kupingnya kali ya. Jadi di sini nih ada gini loh. Yang total 2. Oh, total 2 nyirongnya ada 4 ternyata, guys. 1 2 Tunggu mana nyari dulu nih. Di mana dia? Di manakah dia berada? 3 4 nih nemu. Jadi ini untuk kupingnya ya. Untuk kupingnya ini huruf T. Terus T gini. Gitu kan? Jadi ini 2. Duanya nih nyerongnya ini begini. Ya. Kelihatan enggak ya? Gini ya. Nih, begini gini ya. Lihat nih dari samping. Gitu guys nih. Nah, ini direkatinnya. Ini kan huruf T ya? Huruf T nih. Huruf T. Nah, yang T ini yang total tengah-tengah ini dia nyambungnya tuh dari di sini nih. Rekatinnya di sini. Jadi gini. Kelihatan enggak? Nah, gitu ya. Gitu ya, guys. Nah. Ini huruf T-nya juga nih. Sebelahnya. Sebelahnya nih yang ini. Sambung sini. Gitu, ya. Terus huruf T nyamping di sini. Ya. Rekatin ya. Oke, gitu ya penampakannya jadinya. Nih ya. Kita ya, guys. Gitu ya. Kita rekatin di sebelah sini. Ini ya. Kelihatan sini. Nah, kalau udah ngerekat itu dia jadi penampakannya kayak gini. Terus lihat sampingnya tuh, kayak gitu. Oke. Ini kupingnya nih. Sama juga sebelah kanan juga sama. Alright. Sebelah kanan juga sama. Ini dia begini. Nih lihat ya, gini. T-nya begini. Klik. Nah, gitu ya. Gitu ya. Oke. Terus T-nya yang ini di sini. Gitu. Bawahnya yang ini. Uhuy. 2 serong. Nah, bentukannya gini ya. Sudah. Sekarang kita rekatin di sini. Sekarang kita rekatin. Aduh, berisik ya. Sekarang kita rekatin di sini. Oke, sekarang ini total 3. Terakhir di part 5 ini total 3-nya di atas. Alright. Jadi part 5 selesai, sekarang kita ke part 6. Kumpulin dulu sama lagi nih. Ini 2 total 2 nyerong. Masih ada ya? Ntar mana cari dulu. Kalau enggak ketemu kita cari yang lain dulu. Total 1 ada total 1 tapi ada serongannya ada 4. 1 2 3 4. Total 2 biru ada 2. Huruf T-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini apa tuh? Bawang.
total 6-nya ada 4. 1 2 3 4. Total 8-nya ada 1. Alright. Oh, dapatnya total 2-nya, rongnya ada 2. Kita cari dulu. 1 2. 1 2. Oke. Okay. Sudah terkumpul, kita coba lagi ya pasangnya. Pasangnya yang paling gampang dulu nih. Total 2 biasa juga ada. Oke, kita pasang yang paling gampang nih. Bisa lihat ini 2, total 2 di sini ya. Oke, total 2. Lanjut total birunya, timpa nih. Timpa, enggak mau ngerekat. Total 2 di timpa. Oke. Total 2 timpa, rekatin. Oke. Lanjut total 6-nya di tengah sini. Oke. Terus total 2 lagi. Alright. Lanjut total, itu total 2 biru, lanjut total 2 putih di sebelah sini. Oke. Gitu ya. Nah tuh, gitu ya. Sudah. Lanjut di atasnya ada total 6. Di atas sini ada total 6. Sebelah sini juga sama, total 6. Oke. Lanjut lagi di atasnya total 6, lengkap 1 huruf T di sini. T kebalik. Di sebelahnya ada total 8 sini. Lalu sebelah total 8 berarti total 6. Gitu ya. Lalu di bawahnya total 6 ada huruf T kebalik. Sama nih formatnya nih. T-nya kanan kiri. Oke. Oke, sekarang kita buat tambahan lagi kupingnya. Jadi yang serong ini, dua serong ini nih. Nih gini ya, tuh kayak gitu ya. Dua serong ini di atasnya itu ada satu nih, yang satu gini nih, satu ada rumahnya gini, dia di sini ya, kelihatan nggak gitu ya. Nah sama huruf T-nya di sini. Nah gitu ya, kita buat juga yang sebelah, kuping yang sebelah nih. Ini huruf yang dua nyerong gini, terus satu yang ada rumahnya, satu yang ada rumahnya itu di sini gini. Oke, sama huruf T-nya di sini. Oke, gitu ya. Terus kita sambungin di sini guys. Kelihatan ya, kelihatan kan? Sini ya, kelihatan ya. Nah, sebelahnya juga sama di sini. Oke. Terus yang satu ada rumahnya ini ditaruh di atasnya sini. Nah, gitu ya. Sama satu di atas sini, taruh di sini. Alright, jadi. Part 6 jadi. Sekarang kita ke part 7. Kumpulin lagi. Satu yang ada rumahnya, ada 2. Terus tunggu, ini mana, jangan sampai salah nih guys. Ini yang 2 yang ada rumahnya, ada 2. Lanjut 1
kotak ini, bukan total ya, yang satu kotak ini ada dua. Terus total duanya ada tiga. Satu, tunggu, mana ya, belum nemu. Nyaru soalnya guys. Dua, tiga. Total tiganya ada dua. Huruf T-nya ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Total enamnya ada dua. Satu, dua. Total empat manjangnya ada satu. Oke. Mari kita buat lagi. Ini yang paling gampang bisa dibaca ini adalah huruf T di sini. T nyamping bagian depan. T nyamping, lanjut ke total 3 di bagian depannya yang atas. Sini yang depan total 3. Lanjut total 4 sampingnya gitu ya. Lanjut T nyamping lagi. Kita pokoknya kalau bikin kayak gini tuh harus yang paling mudah dulu dibaca ya. T nyamping, lanjut di atasnya T nyamping ada total 6. Sini. Ya, total 6. Lanjut T kebalik. T kebalik di atas total 6. Nah, gitu ya. Kelihatan? Lanjut total 2 di sini. Total 2 di sampingnya total 3. Nih, total 3. Oke. Di sampingnya total 3 ada T kebalik di sini. Hei. Lempar ke planting dia. Oke, T kebalik ya. Alright. Habis T kebalik di bawahnya ada total 6. Bentar, mati deh ininya. Total 6. Mana yang lanjut di part 7 ini ya, karena videonya kalau misalnya dari atas kena lampu, jadi mana yang bikinnya kayak gini. Ini udah kelihatan ya mukanya. Lanjut ya tadi ya, ini kan ada di sini. Tadi ada total 6 ya. Total 6 di sebelah sini. Terus sekarang kita rekatin total 2. Oke. Kita rekatin total 2 di atas sini. Total 2-nya. Total 2 ya. Kelihatan? Ini total 2 di sini. Terus di sampingnya juga sama nih. Total 2-nya di atas sini. Oke. Kelihatan ya, total 2 di sini. Lanjut, nah seperti ini ya penampakannya kalau dari atas. Dari atas nih kayak gini. Ini dari atas nih. Oke, lanjut total 1 yang ada rumahnya ditaruhnya di sebelah sini. Itu ya. Oke, aman. Lanjut lagi yang kotak. Kotak 1 sebelah sini. Di tengah-tengah sih. Ih, ke planting guys, jatuh. Aduh, PR deh. Kita mau taruh total bukan total ini, yang kotak persegi di sini ya, tengah-tengah sini ya. Nih ya. Penampakannya dari depan begini. Gitu ya. Nih total 1. Bukan kotak persegi di sini ya, tengah-tengah sini. Oke. Okay. Oh, mana lihat lagi, jangan sampai salah. Lanjut di sini total 1 satu rumahnya panjang nih. Wow. Bener enggak ya, mana takut salah deh. Oke, okay. Di sini total 1 panjang. Total 1 rumahnya panjang. Sini ya. Nah, gitu ya.
Kayak gitu guys. Tuh, penampakannya gitu ya. Oke, sebelahnya juga sama. Sebelahnya juga sama. Di sini total 1 yang ada rumahnya. Ini total 1 yang ada rumahnya sebelah sini. Ya. Di tengah-tengahnya persegi, tengah-tengah sini nih. Nih, persegi. Picik ya guys ya. Nah gitu ya, nutup gitu ya, nutupnya ya, kupingnya. Sama juga di sini total 1 rumahnya panjang. Nah nutup. Oke, jadi part 7 nya jadi. Sekarang kita ke part 8. Kita ke part 8 guys. Kumpulin lagi total 1 yang ada rumahnya ada 2. Huruf L nya ada 4. Dua, tiga, empat. Huruf T nya ada 2. T2, total 6 nya ada 2, total 8 nya ada 2. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan gak nih? Kita langsung ke total 8 aja. Total 8 nya itu ada di sebelah sini. Ini ya. Oke. Sampingnya total 6 sebelah sini. Samping kanan, paling kanan ada huruf L sebelah sini. Gitu. Kelihatan enggak? Huruf L. Lalu di atasnya ada huruf L kebalik. Di sini. Tuh, L kebalik. Lanjut ada T kebalik di atasnya, sini. Oke, T kebalik. Lihat enggak nih? Ini ya. Ada T kebalik. Lanjut lagi total 1 yang ada rumahnya di sini. Ditutupin nih yang kosong gitu ya. Oke, di atasnya ada total 8. Di belakang nih. Total 8. Lanjut sampingnya total 6. Alright. Nah, ya. Di bawahnya total 6 ada huruf T kebalik. Formatnya sama yang sebelah kanan. Lanjut ada T kebalik, ada L kebalik di sini. Sini ya. Nggak mau ngerokat lagi. Nah. Gitu, L-nya gitu kebalik. Lalu ada huruf L di sini. Nah, lanjut satu yang ada rumahnya. Satu yang ada rumahnya di sini. Nutupin yang kosong ya. Maaf ya guys kalau berisik. Aduh, nggak mau ngerekat lagi. Tidak mau ngerekat. Ah. Oke, ketutup sempurna. Part 8 sudah jadi. Sekarang kita ke part 9. Part
9, kumpulin lagi. Total 2 yang ada rumahnya, ada 2. Nih. Nih ya, kayak gini ya. Kayak gini. Ada 2. Total 2-nya ada 1. L ada 2. Total 3-nya 1, T-nya 2. Terus ini total 6 panjangnya 1. Total 12-nya ada 2. Alright. Lagi. Yang paling mudah aja kita lihat dulu. Yaitu total 2. Total 2-nya itu ditaruh di sini ya. Ya kan? Total 2. Lanjut total 3 di sampingnya. Ini bagian depan ya, guys. Kelihatan ya. Lanjut di atasnya total 3 ini ada total 12. Di tengah-tengahnya total 6 panjang. Tuh. Lalu sampingnya lagi, sebelahnya lagi, yang paling kiri ada total 12. Jadi ketutup ya. Lalu ada huruf L di sebelah sini. Tuh ya. Ada huruf L, lalu 2 yang ada rumahnya di sini. Nih. Jangan sampai mana salah. Oh, ternyata 2 yang ada rumahnya yang pendek ya, bukan yang panjang. Sini. Oke. Okay. Lanjut di atasnya ada T nyamping. Sini. T nyamping. Udah. Habis itu sebelahnya sama. Kayak nyamping sini. Sebenarnya sama nih, kayak nyamping sini ya. Tunggu. Mana ini? Just do. Oke. Okay. Kayak nyamping, lalu total 2 yang ada rumahnya di sebelah sini. Nutupin. Kelihatan nggak? Total 2 ada rumahnya. Gitu. T nyampingnya kelepas. Gitu. Lalu huruf L. Huruf L-nya di sini. Tutup yang ini ya. Jadi ketutup deh kepalanya. Nah, perfecto. Sekarang kita ke part 10. Part 10 ya. Part 10 ini baru yang 2 rumah panjang nih, yang tadi Manai bilang nih, 2 rumahnya panjang. Panjang ya. 1, 2. Total 3-nya ada 2. 1, 2. T-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Total 6-nya ada 2. Total 4 panjangnya ada 1. Oke. Okay. Sekarang kita lihat yang paling mudah itu adalah, oke, total 8 di sini. Total 4 panjang di sini. Lanjut sampingnya itu total 3. Tuh. Di atasnya T kebalik. Di sini tengah-tengah. Tuh. Lalu yang 2 yang ada rumahnya, rumah panjangnya di sini. Sebelahnya juga sama, sebelah kirinya. Gitu ya. Udah kelihatan. Terus T kebalik
ada di sini, sebelahnya juga sama, sini. Gitu ya guys ya. Lanjut T nutup. T di sini. T nutup. Oke. Mana yang salah nih, mana yang harus pindahin? Yang T kebaliknya ini di sebelah sini nih. Dempetin sama T di tengah. T kebaliknya ini. Oke, didempet. Gitu ya jadinya. Kelihatan. Terus sekarang total 6-nya di sini. Sejajar sama rumah. Total 6. Total 3 di tengah. Ya, terus total 6. Udah mau jadi. Oke, gitu ya. Sekarang part 11 itu adalah ngerekatin guys. Udah jadi mukanya. Finally. Ini badannya. Oh my god. Ini badannya. So, kita rekatin ya. Ini kan ada total 3 pink ya. Nih, 3 pink nih, 3 pink. Yang depannya nih yang ada kuningnya ya. Ini 3 pink. Direkatin sama bagian yang 4 ini. Ini kan ada 4 nih. Ya, kita rekatin coba ya. Teng 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 teng. Yes. Wah. Jadi cinnamon roll-nya. Gimana sih bacanya, Manai? Cinnamon or apa? Pokoknya itulah. Cinnamon roll-nya coba disampingin dulu sama ini kertas tutorialnya, gimana? Jadi kan? Yeay, jadi. Finally. Jadi ya guys ya. Kalau belum merekat, kalian tinggal rekatin aja. Ini kayak gini nih belum merekat nih. Mana takut ini, soalnya kuku mana kan gede-gede ya. Takut keplanting, kelepas. Jadi guys, happy, gimana? Thank you for watching ya. Jangan lupa subscribe, oke? Okay? Like, share, and comment. Dan silakan request. Karena requestan kalian akan coba Manai buat tutorialnya. Thank you ya guys ya. Bye. Sarangi.